Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa an-naf'a wa al-intifa' wa al-mudhakarata wa at-tadhkir wa al-ifadata wa al-istifadah wa al-hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa ad-du'a'i ila al-huda wa ad-dilala 'ala al-khair. ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Melanjutkan kisah Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Al-Mangabatul Ashirah, keistimewaan yang ke-10. Innahu dzul udhunil wa'iyah. Sesungguhnya Imam Ali adalah orang yang memiliki telinga yang sangat tajam. Ruwiya annahu lamma nazala qauluhu ta'ala wa ta'iyaha udhunu wa'iyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altu Allah azza wa jal an yaj'alaha udhunaka ya Ali qala Ali fama nasitu shay'an ba'da dhalika wa ma kana li an ansa. Ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'iyaha udhunu wa'iyah dalam surat Al-Haqqah, mendengarkannya, memahaminya telinga yang sangat peka atau sangat tajam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan telinga yang wa'iyah tersebut, artinya ayat Al-Quran itu tentang wa ta'iyah udhunu wa'iyah, yang dimaksud adalah engkau wahai Ali. Jadi yang meminta adalah Rasulullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan yang dimaksud dalam firman Allah wa ta'iyah udhunu wa'iyah adalah Imam Ali karramallahu wajhah. Apa faedahnya? Disebutkan oleh beliau, Imam Ali karramallahu wajhah berkata, "Fama nasitu syai'an ba'da dzalik." Setelah apa yang dimintakan oleh Rasulullah daripada ayat tersebut, aku tidak melupakan sesuatu pun setelahnya. Jadi apa yang diberikan oleh Rasulullah dari ilmu, pemahaman, semuanya tidak dilupakan oleh Imam Ali. Di antaranya nanti disebutkan, begitu hebatnya telinga yang dimiliki oleh Imam Ali sehingga bisa mewadahi daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Zamakhsyari mensyarahkan ibarah dari kata-kata udhunu wa'iyah di dalam tafsirnya yang terkenal dengan Al-Kashaf An Haqa'iqit Tanzil wa Uyunil Agawil fi Wujuhi Ta'wil. Imam Zamakhsyari ini ulama besar, termasuk pakar tafsir. Dalam kitabnya beliau mengatakan, udhunu wa'iyah min sya'niha an ta'i wa tahfad ma sami'ta bih wala tudayyihu bitarkil amal. Telinga yang peka atau tajam ini adalah kebiasaannya mendengarkan, menghafal apa yang kamu dengar dengannya. Jadi fungsinya itu untuk mendengarkan dan menghafal, bukan hanya masuk kanan keluar kiri. Biasanya orang-orang kalau dinasehati masuk kanan keluar kiri, enggak masuk ke hati saya, iya orang menit. Mereka ngono metu maneng teko tengah kiri.
Karena apa? Buktinya kalau sudah keluar yang tadi dijelaskan lupa sudah. Jangan seminggu, yang tadi dijelaskan lupa. Ada masya Allah gawa pulpen, gawa buku, tapi ya percuma. Mek digawa tok, nggak ada yang dicatat. Ada yang saya ini kepingin ikut Imam Ali, didengarkan tok. Mulai ya hilang untuk itu Imam Ali. Katanya ulama itu ihfad ahsan matasma waktub ahsan matahfad. Hafalkan yang terbaik daripada yang kita dengar, kemudian catat yang terbaik daripada yang kita hafal. Jadi apa yang benar-benar kita dengarkan itu hafalkan. Dari yang kita hafalkan itu yang paling meyakinkan diri kita dari yang kita dapatkan itu yang mana? Itu tulis. Nah dari itu gak perlu mondok, gak perlu mondok. Belajar apapun, nahwu ada, tajwid ada, tasawuf ada, fikih ada, bertahun-tahun panjat. Berarti kan yang masalah itu bukan yang menyampaikan, tapi gak make udhunun wa'iyah, hanya udhunan centelan. Iya, masuk kanan keluar kiri. Kenapa? Sama dulu gak ada pondok. Mereka jadi ulama besar semua. Ibn Hajar, Al-Haytami, Imam Romli, semuanya jadi ulama besar. Gak pakai mondok, hanya datang ke guru diajari pulang. Datang ke guru diajari pulang. Ya sama bedanya kalau dulu itu datang ke rumahnya guru. Kalau ini gurunya yang jemput bola ke masjid, ke musola, atau pengajian di tempat-tempat lain. Harusnya itu jadi ulama bertahun-tahun. Kenapa tidak seperti itu? Karena telinga kita tidak seperti telinganya Imam Ali. Enggak benar-benar mewadahi apa yang didapatkan dari ilmu. Nah, itu semestinya harusnya telinga itu digunakan untuk mendengarkan, mewadahi dan menghafalkan apa yang kita dengarkan. Wala tudayyi'u bitarkil amal. Kalau sudah didengar, dihafalkan, jangan disia-siakan, langsung diamalkan. Karena kalau enggak diamalkan lupa. Kalau enggak diamalkan lupa. Contoh aja contoh. Kita sering disampaikan fadhil daripada amal-amal diantaranya sodako. Kalau kita disuruh nyebutkan, padahal yang disebutkan dari fadhilnya sodako sangat banyak dari yang pernah kita dengar aja. Tapi kalau kita disuruh nyebutkan, paling ketemunya apa? Daf'ul bala, melancarkan rezeki, pesiku ikut dok. Padahal keutamanya banyak, tapi yang kita hafal cuma pesiku ikut dok. Yang disampaikan lo banyak, bukan yang dalam hadis ya, yang sudah disampaikan oleh ulama, oleh ustadz kepada kita itu banyak, tapi yang kita hafal hanya 2-3. Kenapa? Gak tahu dipraktek no, gak pernah dikeluarkan. Siwak juga demikian, disebutkan sampai 70 keistimewaan, tapi yang kita hafal paling apa? Mardhatun lirrab, maskhatatun lisyaiton, matharatun lilfam. Padahal banyak keistimewaannya. Wa kullu ma hafizat ma hafithahu min nafsik faqad wa'aitahu wa min ghairi nafsik faqad au'aitahu. Setiap apa yang kamu hafalkan dari dirimu sendiri, dari diri kita sendiri, jadi kita baca, kita kaji, kita hafal, maka itu adalah kata-katanya wa'aita. Kamu mewadahi dirimu sendiri. Tapi kalau mendapatkan dari orang lain, au aita, mengisi dari orang lain, itu namanya au aita dalam bahasa Arab. Ini menjelaskan tentang ayat tentang apa perkataan udunun wa'iyah. Alhasil Imam Ali memiliki mata yang sangat baik, memiliki telinga yang sangat baik, yang benar-benar digunakan untuk mendengarkan, bisa menghafal dan diamalkan oleh beliau, sehingga tidak pernah dilupakan. Fama wa makana li an ansa, dan tidak akan mungkin aku bisa lupa. Mengapa kok beliau mengatakan seperti itu? Satu, doanya Nabi. Kedua, selalu yang diajarkan oleh Nabi diamalkan dalam kehidupannya. Hayatul ilmi muzakaratuhu. Hidupnya ilmu dengan muzakaroh. Muzakaroh itu menyampaikan, saling berbagi, saling mengingatkan, itu muzakaroh. Lah, kalau sudah diamalkan,
Kalau kita tanya diri kita ini, kita sholat 5 waktu, lali caranya. Hah? Mungkin bisa lupa caranya. Bisa, pikun. Mulai wis umur 80, sarafnya ada yang konslet, baru kita enggak tahu caranya sholat. Tapi selama ini, pernah kita lupa caranya sholat? Enggak pernah, kenapa? Selalu diamalkan. Ada yang pernah lupa Al-Fatihah? Ya apa Al-Fatihah itu? Surat Al-Fatihah itu sendiri? Enggak ada. Kenapa? Ini selalu kita pakai, selalu kita amalkan. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, kesunahan-kesunahan yang lain, ajaran-ajaran yang lain. Kalau kita amalkan selalu, enggak mungkin lupa. Famakan alian ansa. Karena beliau selain mendengarkan, selain memahami, mewadahi, tapi beliau amalkan. Maka dari itu beliau tidak akan melupakannya. Yang ke-11, Al-Mankabatul Hadi Asyarah. Innahu jama'al kathira minal mafakhir. Beliau mengumpulkan atau terisi lengkap dari segala banyaknya hal-hal yang bisa dibanggakan. Hal-hal yang bisa membanggakan. Apa aja? Faqad zawwajahu Rasulullah ibnatahu. Karena beliau dinikahkan oleh Rasulullah dengan putrinya, Sayyidah Fatimah. Keistimewaan, apalagi Sayyidah Fatimah putri tercintanya. Padahal semua putrinya Nabi dicintai oleh Nabi, tapi sampai yang disebut Fatimah itu bid'atun minni, hanya Sayyidah Fatimah. Yang disebut oleh Rasulullah bagian dari diriku adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Wa waladat lahul Hasan wal Husain wa Muhassinan wa Zainab. Memiliki anak untuk Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yang keduanya adalah menjadi pemimpin para pemuda di surga. Wa Muhassinan atau Muhsinan, meninggal saat kecil. Wa Zainab, putrinya yang bernama Zainab. Tidak disebutkan di sini Ummu Kulthum yang dinikahi oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Juga tidak disebutkan Rugayyah yang mati saat kecil, wafat saat kecil. Innahu radhiyallahu anhu awwal man aslam minas sibyan kama sabaqa dzikruh. Juga di antara yang bisa dibanggakan, beliau adalah pertama yang masuk Islam dari anak-anak kecil. Ini menurut sebagian pendapat yang mengatakan Imam Ali masuk Islam. Sebagaimana dulu kita bahas, ada riwayat beliau tidak masuk Islam karena dia sudah Islam dari kecil. Karena terdidik dari tangan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Mankabatu Tsani Asyarah. Yang ke-12. Ikhtisasuhu radhiyallahu anhu bitabligh anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan keistimewaan perintah langsung dari Rasulullah untuk menyampaikan. Jadi ketika turun ayat atau perintah dari Allah, biasanya Rasulullah itu langsung. Tapi saat itu enggak bisa. Harus mengutus seseorang untuk menyampaikan. Untuk mengutus seseorang untuk menyampaikan apa yang dapat, yang Rasulullah dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang menyampaikan adalah Sayyidina Ali. Nah, setelah itu Rasulullah mengatakan liuballighi syahid minkum al-ghaib. Dalam hajatul wada Rasul mengatakan yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Rasulullah mengatakan seperti itu. Dalam hadis yang lain balighu anni walau ayah. Ini izin secara umum, tapi secara khusus dimiliki oleh Sayyidina Ali. Menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain melalui Sayyidina Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah itu diriwayatkan oleh Jabir, sahabat Nabi Jabir bin Abdullah. Sahabat yang masih muda. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Sayyidina Abu Bakar. Maka kita mengikut bersama Sayyidina Abu Bakar. Ini diutus untuk haji di tahun ke-9. Rasulullah hajjatul wada tahun ke-10. Ini Sayyidina Abu Bakar haji di tahun ke-9. Karena tahun ke-6 itu Rasulullah mau umrah Al-Hudaybiyah. Di tengah jalan gagal, ada perjanjian. Suluh namanya. Suluh Hudaybiyah. Kemudian tahun ke-7 Umratul Qadha. Tahun ke-8 Fathah Makkah plus umrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun ke-9
Sayyidina Abu Bakar diperintahkan oleh Rasulullah untuk memimpin haji. Memimpin haji. Karena itu ada perbedaan kapan diwajibkannya haji. Ya ini yang membuat perbedaan. Tahun ke-9 ini juga berpengaruh, tahun ke-6 juga berpengaruh. Karena itu ada banyak riwayat masalah haji, kapan disyariatkannya di dalam agama Islam. Kalau hajinya itu dari min syara'il qadimah, dari syariat terdahulu. Setiap tahunnya ada haji. Bahkan orang kafir jahiliyah mereka haji. Cuman cara hajinya beda. Haji yang Islam Rasulullah hanya melakukan sekali. Haji yang Islam Rasulullah hanya melakukan sekali. Adapun haji pada umumnya Rasulullah setiap tahunnya haji, kecuali Rasulullah saat ada di Madinah. Tapi hajjatul Islam hanya sekali. Nah, diperintahkan oleh Rasulullah memimpin sampai mereka para sahabat bersama Sayyidina Abu Bakar itu berada di Al-Arj. Apa Arj itu? Nama daerah atau nama tempat antara Makkah dan Madinah. Jaraknya 78 mil dari Madinah. Perjalanan 2 hari dan masuk hari ketiga. Sebagian hari ketiga, jadi 2 hari setengah atau 2 hari sepertiga. Ya mungkin kisaran 200 kiloan. Kisaran 200 kiloan. Dari Mekah ke Madinah. Antara Mekah dan Madinah. Jadi perjalanan dari Madinah 78 mil. Akhirnya sawab abi subhi. Salat subuh. Summa stawa liyukabbir. Sayyidina Abu Bakar sudah siap untuk takbir. Fasami ar-raghwa, mendengarkan suara unta dari belakang punggungnya Sayyidina Abu Bakar. Enggak jadi takbir. Fagala hadhihi raghwatun naqati Rasulillah. Fa nusalli ma'ahu. Ini adalah hadhihi raghwatun naqati Rasulillah laqad bada li Rasulillah sallam fil hajj. Fala'allahu an yakuna Rasulullah fa nusalli ma'ahu. Ini suara untanya Rasulullah. Mungkin Rasulullah sudah mendapatkan perintah untuk haji. Ya, kita nunggu aja sholat bersama Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar. Fa'idha aliyun alaiha. Ternyata yang datang bukan Rasulullah, tapi Sayyidina Ali. Mendunggangi kudanya, untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Abu Bakar tanya kepada Imam Ali, amirun am rasulun, kamu ini datang ke sini atas perintah Rasulullah menjadi amir, pemimpin kita, atau menjadi utusan Rasulullah untuk menyampaikan kepada kita. Ini menunjukkan ketidakegoisannya Sayyidina Abu Bakar, jiwa kepemimpinannya Sayyidina Abu Bakar, dan takzimnya Sayyidina Abu Bakar kepada keluarga Rasulullah. Ketika datang Imam Ali, tahu ini kuda ontanya Rasulullah, dia tahu bahwa ini adalah perintah Rasulullah, bukan atas kehendaknya sendiri. Karena itu tanya, amirun au rasulun? Kalau orang sekarang, yus melo, oh gak usah, gak ngurus. Bukan Rasulullah, ya sudah, biar di belakang. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak. Kamu diperintahkan ke sini ini menjadi pemimpin kita atau diutus Rasulullah menyampaikan kepada kita tentang misal cara haji atau misalnya yang ditanyakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Faqala aliyun la bal rasulun arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibara'ah. Agra'uha ala nasi fi mawaqifil hajj. Tidak, aku hanya adalah rasul yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyampaikan surat Al-Bara'ah. Di surat Al-Bara'ah secara lengkap. Surat Bara'ah, ayat Bara'ah itu suratnya Bara'ah itu kan turunnya satu persatu. Lah saat lengkap Rasulullah mengutus Sayyidina Ali. Karena awal turunnya surat Al-Bara'ah itu ketika membebaskan tuduhan Sayyidah Aisyah dari fitnah. Ketika hadithul ifik, panjang ceritanya. Alhasil diperintahkan Imam Ali untuk menyampaikan surat Al-Bara'ah untuk dibaca kepada orang-orang di mawakifil hajj. Waktu-waktu haji di Arafah, di Mina, kemudian saat tawaf dan yang lain sebagainya. Fagadimna Makkah,
sampai ke Mekah. Falamma kana qabla tarwiyah biyaum. Satu hari sebelum hari tarwiyah, hari ketujuh berarti. Qama Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar berdiri, fa khataba finnas, fa haddatsahum an manasikihim. Sayyidina Abu Bakar berdiri berkhutbah. Ada memang anjuran khutbah di hari ketujuh, di hari ke-8, 9, hari Arafah. Banyak sunnah-sunnah khutbah di dalam haji. Khutbah Sayyidina Abu Bakar mengajarkan kepada mereka tentang caranya haji. Sayyidina Abu Bakar sudah dikasih diajari oleh Rasulullah. Diajarkan kepada mereka, para sahabat yang lain, caranya haji. Sampai selesai. Hatta idza faragha qama Aliun. Selesai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali yang berdiri. Faqara 'ala an-nas bi bara'atin hatta khatamaha. Dibaca surat Al-Baraah dari awal sampai akhir oleh Sayyidina Ali. Bacakan kepada yang hadir. Hatta kharajna ma'ahu. Baik, kita keluar bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Hatta idza kana yaum Arafah, tanggal ke-9. Gama Abu Bakar fa khataba fi nas fa adada man manasikihim. Tanggal ke-9 Arafah kan. Mereka datang ke Arafah, Sayyidina Abu Bakar khutbah. Sunnah khutbah di Arafah. Khutbah Sayyidina Abu Bakar. Selesai khutbah, hatta idza faragha gama Ali. Sayyidina Ali berdiri lagi membaca surat Al-Baraah sampai selesai. Summa kana yauman nahar fa'afatna. Hari raya Id turun mereka dari Arafah untuk tawaful wada. Falamma raja'a Abu Bakar fa khataba an-nas fa adathahum an ifadatihim wa nahrihim. Ketika pulang Sayyidina Abu Bakar, maksud kembali Sayyidina Abu Bakar khataba an-nas khutbah. Fa adathahum an ifadatihim wa nahrihim, mengajarkan kepada mereka tentang ifadah, tawafnya mereka dan menyembelih korban. Diajarkan oleh Sayyidina Abu Bakar tentang hal tersebut. Selesai. Falamma faragha qama Aliun. Imam Ali berdiri. Faqara 'ala an-nas bi bara'ah hatta khatamah. Dibaca lagi surat Al-Baraah. Jadi 3 kali di surat dibaca surat Al-Baqarah. Al-Baraah. Falamma kana yaum nafr al-awwal. Hari nafr awal di dalam Mabit di Mina itu ada nafr al-awwal, ada nafr tsani. Nafr al-awwal itu 2 hari di Mina. Setelah itu keluar. Nah, keluarnya itu harus qabla al-ghurub. Sebelum terbenam. Kalau sudah terbenam enggak boleh keluar. Harus mabit lagi. Yang penting sebelum ghurub ya. Dia balik keluar aman sudah. Tapi kalau sudah ghurub enggak boleh keluar, dia harus nginap lagi. Harus mabit di hari ketiga. Lah, setelah nafr al-awwal, Sayyidina Abu Bakar khutbah lagi, mengajarkan kepada mereka caranya nafar. Nafar awal atau nafar tsani. Bagaimana juga caranya ramyu. Diajarkan secara lengkap oleh Sayyidina Abu Bakar. Selesai. Sayyidina Ali berdiri lagi membaca surat Al-Baraah sampai selesai. Jadi dibaca surat Al-Baraah di Mawaqiful Hajj 4 kali oleh beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah bersabda, la yambaghi an yuballigha hadza illa rajulun min ahli. Tidak ada yang pantas untuk menyampaikan ini kecuali seseorang dari keluargaku. Jadi sebelum ditunjuk Rasulullah sudah ngomong, yang pantas untuk menyampaikan ayat Al-Baraah ini kepada Abu Bakar nanti adalah hanya satu orang dari keluargaku. Yang pantas, yang lainnya enggak pantas. Siapa itu? Fada'a Aliyan. Fa'atahu iyyahu. Panggil Sayyidina Ali, diberikan surat Al-Baraah itu kepada beliau untuk disampaikan daripada ayat tersebut. Nah, inilah yang dimaksud daripada tajamnya telinga Sayyidina Ali dan daya ingatnya. Bayangkan surat Al-Baraah baru diajarkan langsung hafal, diajarkan dibaca 4 kali. Jangankan kita surat Al-Baraah, Yasin aja yang sering kita baca, kalau membaca dewe yo, apalagi di depan banyak orang, sekolah wale, apa biasa itu muter deh, muhdorun ambek khomidun, muter-muter deh gunung wes, khomidun faidahum, khomidun faidahum muhdorun, balik mana muter-muter, nih gunung, kak tuh surat Yasin, kadang cepet tuh karena mau dipelajari harusnya khomidun tuh muhdorun langsung. Ini yang surat Yasin yang sering kita baca. Apalagi surat Baraah. Ini termasuk
apa yang disebutkan tadi daripada kecerdasan beliau. Wallahu ta'ala a'lam, mudah-mudahan bisa memberikan kepada kita manfaat, menjadi pelajaran buat kita agar lebih fokus, lebih konsentrasi, menghilangkan rasa ngantuk, rasa ego, rasa merasa lebih mengerti dan yang lain sebagainya, sehingga benar-benar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.